Joko tuh segera diculik. Dan Bang Rifki kayaknya dia dalam dibalik hilangnya Joko. Bus, pergi lo sana. Ini kayak dompetnya Joko. Dan kayaknya udah terjadi sesuatu sama Joko, makanya dompetnya bisa jatuh di sini. Tante Henny, sekarang Tante bebasin Joko sama Agni. Mana mereka? Mbak Sinta sekolah perawat di mana ya? Kok perbannya kayak berantakan gini dan gak rapi? Bisa-bisa gue ketahuan deh.